Ya, ini musola kita nggak tahu dari jam berapa semuanya dicoret-coret. Awal masuk itu Wawan. Wawan masuk ke sini dengan kondisi sudah dicoret-coret. Ini alasannya, motifnya apa, saya tidak tahu. Begitu saya mau asar, dan Wawan pun nggak mau azan karena kondisi seperti ini. Ya, ini Al-Quran disobek-sobek dan dipilok, disilang, semuanya disobek-sobek. Ini dimulai dari jam berapa? Waktu jam 12 belum ada seperti ini. Ini mungkin kejadiannya setelah zuhur. Jangan dimasukin dulu. Hutan semua dicoret-coret, Al-Quran. Ini bukan kerjaan anak kecil ini. Ini. Itu saja dalam semua. Ini bukan anak kecil. Bukan anak kecil ini, bukan. Ditutup aja. Nanti ini pasti jadi ramai. Heeh. Itu. Itu jangan ada yang masuk. Polisi ini minta data. Ya. Itu aluran gede di Batam di sini. Itu bisa berjuta. Kenapa ya? Tadi dulu enggak ada kan? Duhur nggak ada tadi, duhur nggak ada. Saya duhur sholat ini kayaknya kejadian yang tadi. Oh, asar habis duhur. Jam 2 kali ya?